pagi. Pagi. Kazuhe dan rekan-rekan. Kita mau jalan ke peninjauan kembali ke Pelawan. Sambil kita merekam dan terlihat berlaku. Betul. Dan istilahnya peparayaan. Peparayaan. Kita pastikan bersama-sama. Tadabur ala. Tadabur ala. Belum say hi sama Pak Macan. Ya, ada Pak. Halo. Jadi ketemu lagi. Baru nih. Asik. Waktuan dari Kota Center. Ada apa? Lagi sibuk telepon. Naik motor mah. Karena mana enak. Sampai ketemu di Batu Lawang. Nah, kita maafin naik mobil aja. On the way. Apa rekan-rekan di belakang dari SMK 7 November. Des Batu Lawang juga. Oke, siap. Selamat datang untuk semuanya. Ada Pak Camat juga hadir, Kang Rudi, Kang Padri, ada Luna juga. Ayo rekan-rekan ke sini, main ke situs Kota Tangguhan yang di Batu Lawang. Banyak anak kecil ngensleng. Aduh. Ini di jalan juga udah kelihatan itu di atas situsnya. Tantangan. Oke. Disiapin dia. Pak RT, apa kabar Pak RT? Alhamdulillah. Ah, serem Pak RT ini ya. Kaca bendera Indonesia aja. Terpasang gue dapet. Sudah rekan-rekan dari Santuria. Agus dan Mang Oho. Ada rekan-rekan dari Unsur. Oh, Unsur. Ini dari Unsur ya? Unsur. Oh, dari Unsur. Halo. Hidup Unsur. Hari ini tuh apa? Kami ayah nama hubungan antara silaturahmi, sarang masyarakat Cipanas, Nawanokin deh. Yen bapak di Cipanas, gaduh kahengan, nulangkung agung di Gunung Padang, Sarosna. Sementara di Gunung Padang, mungsaukur punden berundak, kange paningisan, para raja-raja. Sementara di Cipanas, karena sekarang ini paningisan para raja-raja, tapi makom anu memang laku luas keahengan anu. Makanya di sebat di dia, Pajajaran Tengah, Kuta Tandingan. Karena di dia aja paguyuban Kemuning Wangi, anu dicanak dina sisilah raja anu berkembang dina abad ke-8 di Batu Lawang, tepatnya di Kecamatan Cipanas. Nah ayana orang pada meninggal ke luhur nyata ayah sebabar hiji punden ajeng ayah sebabar hiji patapakan kepungkur kepungkur mah saking ku ahengna saking ku luhurna kasaktian yang ka ilmu ahengna ayah mah di luhur ke luhur bisa siap sambil jalan mah. Iya teh batu Raja Kemuning Wangi, kemudian ada gebi.
Lele. Oh, ini tuh ya, tilas. Raja Kemuning Wangi. Jadi posisi ya. Awas dirinya, awas. Itu arah kemana, Mang? Tandu. Jadi ini konon katanya ini adalah telapak kaki dari Raja Kemuning Wangi. Ini telapak kakinya. Telapak kaki juga. Tangan dan juga tangan. Itu disebat naon, Mang? Disebat sendiri. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak berartinya. Iya lah curug. Saya tapakan menuju arah mata angin. Arah mata angin. Peta wilayah. Peta wilayah dari Kerajaan Kemuning Wangi. Apa kesan pesannya? Oh, alhamdulillah mantap banget. Ini kayaknya kalau memang ini dibuka nanti memang ini benar-benar situs peninggalan masa lalu ya. Di Cipanas, Mang. Karena nanti akan mempunyai nilai jual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena kita juga memang kan situs-situs seperti ini jarang. Jadi kalau sekarang ternyata di Cipanas ada dan bisa dimanfaatkan dan berdasarkan penelitian ini nyata bahwa ini adalah situs peninggalan zaman dulu. Ini akan menjadi luar biasa. Berapa Cipanas bisa Cipanas Kinclong, Cianjur, Jago. Gaya sih Bapak. Sama Pak Kades Batu Lawang kita. Kita mau naik ke atas lebih. Ke puncak lagi. Ke puncak yang lebih tinggi. Semangat. Semangat. Istirahat deui. Pasnya oga do. Sebelah. Kali yang hanya diketahui orang ada. Ternyata setelah kita teliti ke sana, kita telusuri. Ngobrol-ngobrol. Lebih dari 17 makamnya. Komplek disebutnya komplek pemakaman. Kan makam yang ditutupnya. Dan 17 itu adalah updeling kalau zaman Belanda itu komplek kebun blok atau kampling 17. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dulur-dulur aset bagi masyarakat Cipanas. Bukan hanya Cidaung, bukan hanya Batu Lawang, Cipanas, Cianjur, bahkan Jawa Barat. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan di kamar tenang. Amin. Ke Allah. Mudah-mudahan. Orang Cipanas khususnya, umumnya orang Cianjur, umumnya orang Indonesia, mungkin orang yang mau anak-anak yang Cipanas. Amin. Orang yang orang mulai, mudah-mudahan dia harus saya sus peninggalan anak kapungkur. Insya Allah, kalau ayahnya dia saya, tapi harus dibuktikan dengan besar. Amin. Peninggalan yang di mana batuannya itu batuan andesit yang ada campur tangan manusia dalam menyusun. Jika kita duduk tepat di bawah menghadap ke terbitnya matahari,
Lalu ketika pindah ke atas, di atas ada segitiga lorong menghadap ke tenggelamnya matahari. Jadi tepat di hadapan kita, berhubung ada kabut, tepat di hadapan kita Gunung Tangkuban Parahu dan Gunung Galunggung. Jadi iya nu disebat teh Batu Lawang. Batu Lawang. Jadi aya lawang.